Rahim bismillahi wa bihamdihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, mudir pondok pesantren tahfidz kita, Kakak Tuan Tiang, segenap wali santri, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Mulai jam sekenean, kenyekan dumbe ibu-ibu sekenean. Hah? Oh, kenyekan tu mai stop padam ini. Masyaallah. Mai apalagi nangane lah, apalagi arah angin-angin ngene. Nah, mai stop padam kah? Nah, lagu Alhamdulillah. Pada hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita Bapak Ibu Tiang, jadwal mesarenta, jadwal istirahat kita ganti dengan barang-barang kita tama toko li majelis taklim. Selapu anna ino akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah li akhirat tokol tene jadi saksi. Saksi apa? Saksi bahwa wah kita gawe amal soleh. Karena lesopo riwayat jelasana Bapak Ibu, la tazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba. Ciri jamak li akhiratno dengan nu dekna kanggo gentama surga kecuali taketuan empat perkara. B, di antara perkara yang ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat, an umrihi fi maafna, umur ta keduang tu untuk ngumbi. Nah, maka hari ini kita gunakan umur yang Allah titipkan untuk amal soleh. Hari ini kita gunakan waktu ta untuk pegoyan bagus. Insya Allah di akhirat endah daite ya bagus. Yang pun Imam Syafi'i berbahasa, waqtuka illam tashghalhu fi ta'ah yashghalka fil ma'siyah. Waktu yang Allah titipkan ino mundikna kaduangnya tiba pogoyan bagus si dengan biasana pogoyan lengi tipakna nggawiknya. Maka pada saat ini kita mengerjakan amal soleh, otomatis pada saat sinenda Allah Ta'ala jauh angnita lengan pogoyan ma'siyah. Nah, maka Bapak Ibu Tiang, Alhamdulillah, tersyukur milih ini. Jadi nama Tiang, ini rizki anda. Paranda rizki ini kepeng doang. Rizki si paling tinggi setelah keimanan, keislaman, rizki sehat. Nah, rizki si paling rendah, rizki kepeng. Lagu luwe dengan tukarna rizki si paling tinggi kaca rizki si paling rendah sampai sakit ya meta kayak yang ketima nanti nemele ngan halu masenda. Nah, lagu tegawe apa rana waktu sehat kita memang wajib temeta si bilang jelo wajib, tetapi itu kan taqdimul aham fal aham, tepejulu mbe si paling penting daripada si penting-penting. Nah, jadi meta si bilang jelo penting, penting. Lagu temeta untuk bekal negeri akhirat tenda ino penting enda Bapak Ibu Tiang. Nah, maka Alhamdulillah pada hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam taman surga
Bahkan disebutin sama para ulama, ndek tagendai tiada kuan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan isi kepeng ngombe yang kunten nikmata tokol le majelis ta'lim. Ciri mulai majelis ta'lim ini kan mai idapna. Daman nita. Ciri munara seandainya nara sebeda ngotang, ilang ngotang. Nah, lagu semenda ino doang. Pemun uli malik ya. Nah, lagu telang idapna. Kenapa? Tenang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdua kepeng belum tentu nebengnya ketenangan oleh Allah. Maka ketika Allah berikan ketenangan, mbe tokna ketenangan sino. Ketenangan itu Allah turunkan le mbe. Nih, le majelis taklim merek nih. Maka alhamdulillah inamat yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sila tabarang-barang salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Nah ini amat yang mengundangkan baca salawat namai idapna tenta. Tenang hidup teh. Lebali apa bacaan deh ibu-ibu? Hah? Amun de mongka meriap apa setel deh? Ciloka? Hah? Ale Facebook doang. Facebook, YouTube. Oh kena bau enda lagu sih kena. Artinya mun de bagus-bagus tepanto je beuk sila. Lagu mun dina keruan je benih deh. Nah kenapa Bapak Ibu tiang? Siaran dengan baca salawat no. Setiap kali tembaca salawat ino setiap kali itu malaikat ngelapor tipak baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebutna aranta kanca aran dengan toa ta. Jadi baru ita bersalawat sebutna aran tiang kanca wayah mamano ya pulunggu bersalawat disebut ama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanca sai kanca dengan toak te. Yang pun ditulak bengak bingung nanti di akhirat. Amun kenti tanda itu jemaah di akhirat. Padahal di nuang kita itu si baginda Rasul. Tenang. Kenapa? Karena itu laporan dari malaikat. Simbe dengan sinu demen ya baca salawat. Nah kan Bapak Ibu nalui-lui angkunta bersalawat. Nah salawat. Atau misal suara nanti ini bagus-bagus selalu. Setel salawat. Setel nah bagus-bagus. Nah ini amat yang mudah-mudahan kita selaku kita mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini amat yang jamaah rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah. Ah. Bab si tabacane babu haulil mauti wa syiddatihi. La ilaha illallah. Bab sini tok ada Bapak Ibu tiang. Bab sin jelasang ngumbi keadaan dengan tegeh na mati. Tegeh na cabut nyawana dengan ngumbi keadaan. Nah jadi ngumbi sakit na siaran sakaratul maut. Iya tini badak ni tenangkan. Mulai sebenarnya ni tiang milih baca bab ini. Kumbi na kita masih bajang. Si toa-toa baca ini agak ingat mati. Lagu dia nak ngumbi-ngumbi agen ingat mati endah kan. Nah jadi Bapak Ibu tiang det nangka perlu tahu apa je kanana ingat mati no. Ingat mati no apa kanana
Di so maksudna inget doang mati sendiri temilih mangan temilih sembayang inget mati luntu deh. Tetapi ingat mati itu maksudnya apa Bapak Ibu Tiang? Isti'adadul maut. Tersiapa ngumbe tegendait setelah teninggal dunia. Apa siapang te setelah teninggal dunia? Inaran ingat mati. Artinya apa? Nanti le ite badak nih te Bapak Ibu. Apa kenana dengan si sering ingat mati. Nah, sehingga ya terbaca nak Bapak Ibu Tiang. Qala al-faqih Abu Al-Layth As-Samarqandi rahimahullahu taala qala haddatsana Muhammad ibn Fadl haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Ibrahim ibn Yusuf haddatsana Al-Khalil ibn Ahmad haddatsana Husain Al-Marwazi haddatsana ibn Abi Adi عن حميد عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Nah, ini sebuah riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata baginda Nabi? Man ahabba liqa Allah ay al-masir ila daril akhirah wa ma'na mahabbatuhu anna al-mu'mina idza kana 'inda an-naz'i fi halatin la yaqbalu al-iman fiha yubashshiru bi ruwanillahi wa jannatihi wa yakfa yakunu mautuhu ahabba ilayhi min hayatihi ahabba Allahu liqa'ahu ay afada 'alayhi fadlahu wa akthar al-ataya lahu wa innama fassarna bihi li anna al-mahabbata 'ala ma fassaruha. Angane kurang lebih. Ciri hadis ini pada itu tiang bahasa jamak wah deh telah bahasa Indonesia atau bahasa jamak Indonesia bahasa Lombok waduh lagu ni aku tahu bahasa halus aku bahasa jamak wah. Nah karena tu ya ini nato bahasa halus anta mek ngana Yunde nula si pelinggi itu tahu jadi barang munda peli yang kata tanya maaf. Nah Bapak Ibu Tiang, ini mbada ita say deman badait kanca Allah subhanahu wa ta'ala ahabballahu liqa'ah. Maka Allah ta'ala deman kan badait barang dengan sini. Ibu-ibu, mele sida tamu surga? Mele? Oh, aku syaratnya mati dulu. Pasti mele dipecat mati kan? Oh, mele pendek lendek ngene kaya na. Nah, jadi badane teh sai deman badait kanca Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala deman badait dengan sini. Nah, maka nama tiang ini bada itu bahwa siaran dengan muslim no si jari masa depan. Kadang arak dengan biaran masa depan si parana masa depan no papah netoa kering nerima gaji doang dinulak bogoyang tokol kepeng datang tokol oi arak dengan nyapang kelepuana tokol santai kadang nerang oh kan oh masa depan bagi seorang muslim ndek ne sekedar ngumbele masa tuanya itu bahagia ndek. Tetapi masa depan bagi seorang muslim adalah masa di mana setelah meninggal dunia bagus pendaitna. Setelah meninggal dunia aman deman maretamu sindang adok buatna sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi saya sino si gentepi nak tamu si Allah Taala tentuna dengan si deman badait kanca Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu apa Ibu Tiang, ngumbe yang kun tebedit kanca Allah Taala maksudna leite, jadi bagi orang muslim sino Bapak Ibu, bagi dengan muslim no ninggal dunia sino ya memang musibah. Lagu amun dengan siwah membahasan dengan sufi sino jekna deman ya mati rindu angna ninggal dunia sino kenapa karena kareng semendak na badait kenca kekasihnya Allah Subhanahu wa taala
marang kunida ibu-ibu amun lalu ayah mama minta rezeki. Oi papa nule culuk kita pendek culuk. Di mana pendek? Hah? Celok ke pendek nih. Mundang nendek kumpadang itu bareng aja dadang. Nah, jadi nah celok kita kan mun misana lalu dengan tok taning belah meter rezeki. Lah ule-ule nah lo masyaallah daman eta. Jadi marangkun dengan si saling kangen, si saling cinta. Dengan nawangkuna para waliullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu sangat dirindukan Bapak Ibu tiang. Lagu inamat yang kemunta perhatian di macam-macam model dengan papah nasakaratul maut. Kemacam-macam no? Oh ya rak jono mohon maaf. Macam aku na. Wat yang dait na dengan sakaratul maut. Alhamdulillah bagus nasib na. Apa ngana? Kan suena ngana? Apa karena suena maksudnya sino? Ternyata Bapak Ibu tiang dengan si ninggal dunia, sebelum meninggal dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa nagindait setelah meninggal dunia. Yang puan monara dengan tagihan meninggal dunia lah taget ngono. Taget truanana. Ada dengan aja senyum. Kenapa? Gita angni ya bidadari no papahna sebelum meninggal dunia. Gita angni ya ngumbe dakuan pendaitna setelah meninggal dunia. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ngumbe angkun para malaikat nyambut kedatanganna dengan si ninggalna bagus. Sehingga para ulama nyebutang ita arak beberapa adab monara dengan ruan tadahna sekarat. Arak beberapa akhlak ta. Pertama amunara ruwa-ruan tadahna sekarat dengan maka sunnahna andang kiblatang ya mbek kiblat ini tuh ah berarti andang timuang ya tindoang andang timu munwa sekarat ah tindoang andang timu. Nah lagu ingat ini munwa sekarat dendek keburu sakit otak timu andang becap ndak ke bae munah sekarat. Munah sakit-sakit biasa aja ndak man dulu. Nah, amun wah lelah sekarat no andang timuang. Nih adep dengan munara dengan si sekarat. Berikutna munara dengan si sekarat niki Bapak Ibu tiang arak seki dengan bacaan ya kalimat la ilaha illallah. Seki. Lagu nenek sikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ndak ngono. Ada yang sita baca angnya. La ilaha illallah. Ente. Teduk ya, lagu kita tetapi bahasa cang elak nang ngene. Apa bahasa ndang ngene? Ngeluit elak nang ngono. Oh. Berarti nyebut sino. Ya nyebut sino. Setelah itu ndendek sebutannya Malik. Teduk wah. Ade ang wajulu. Bae hamona ai ngena sadik ya ai. Nah, setelah nengendeng ai Malik baca angin. Nah, lagu nenek sikir. Kenapa Bapak Ibu tiang? Karena papah nesakaratul maut. Setan no ya tok nesugulang selapu jurus andalan. Jurus pamungkas nesugulang si setan sini. Kenapa agan meninggal dunia dengan sino dalam keadaan su'ul khotimah ndak nelancar ngucapan kalimat syahadat ya tujuannya setan sini. Maka munara dengan si ninggal dunia apa si sakarat meresi buru sino bacaan ya adeng-adeng la ilaha illallah. Nena tawa doang menjawab misalnya Bapak Ibu ampu bacaan ya la ilaha illallah. Aku ni terganggu nyemperak ye, ya kedok mea, ndak ngono-ngono kak, kono-kono dah si sekarat sino. Woi, dengar, ndak kono-kono ya. Kenapa? Karena pada saat itu sedang perang melawan setan, Bapak Ibu. Oh, jadi ada yang. No, jadi andang itu setelah itu bacaan ya, la ilaha illallah, ada yang, pelan-pelan. Nah, setelah sino Bapak Ibu tiang. Ita simbaca ang ya kalimat no la ilaha illallah no hendaknya terdalam keadaan berwudu.
Dait sunnahna ai udu tasimasina ta usap yang potekano angi percikang ya. Percikang li dengan si ningga si sakaratul maut sino. Percikin. Oh. Lagu ndak kena luwe ai bet pe. Sember bes sekali-kali beng nonda. Bekas ta si udu. Bekas ta si udu ya beng. Percikin kenapa? Merongkat si buruk sino setan nu kenyekana perang lawan tu orang ketika sakaratul maut. Nah, maka Bapak Ibu tiang sakit luar biasa sakaratul maut, sakit luar biasa. Ya ampun Sayyiduna Umar ketika beliau pernah meninggal dunia, kan pernah mimpi anaknya saran Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sini ngimpi apa impiangna? Impiangna bapakna siaran Sayyidina Umar. Umar bin Khattab. Ketuaannya bapak, bapak. Tokteran Sayyidina Umar bin Khattab sini kan Sayyidina Umar sini manusia salah satu di antara sahabat yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminnya gentama surga siaran apa Sayyidina Umar bin Khattab. Lagu setelah sino ternyata ketuaannya dalam mimpi. Bapak anak ngumbeja sakitnya siaran sakaratul maut. Sakit anakku. Menjurankan tok de siaran Sayyidina Umar ini tegas. Tegas luar biasa. Lagu nakan ngano tagana berit kanca malaikat pencabut nyawa ndaraan tegas ndaraan ngano ngene. Woi luar biasa. Setelah sino ngumbe sakitnya. Sakitna sakaratul maut sino bapak ibu mare idap selapu awak te tepasak tepaku lagu paku neno otakna jadi dalam otak paku no dek neko mun termasuk maku je si tajam no kan jadi bawa si tumpul tini lagu mun dengan sakaratul maut jana si tumpul di dalam le awak te selopu awak tedaku anak parana tetusuk isi paku. Nah, tegah tercabut isi malaikat mereidap selopu daku an paku siarak le awak tercabut daku an. Lo gue ngumbibis sakit kan? Sakit doang lo sakit nega tak ada apa lagi selopu awak te. Nganu daku an sakit nes siaran sakaratul maut. Yang punya baginda Rasul ketika sakaratul maut bapak ibu tiang. Bayangin nih namatnya. Siaran baginda Nabi manusia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sindekna badue dosa salah. Manusia siwah keruan tau nalik surga. Manusia yang sekalipun udah ninggal dunia itu udah pembahasan tenu sambutna si para bidadari. Lagu tagana cabut nyawana si malaikat sino. Ini ya baginda Rasul keseku sakitan sekali. Ngono baginda Rasul kurang lebih. Kenapa? Saking sakitnya siaran sakaratul maut sino Bapak Ibu tiang. Apalagi kita si jamaah-jamaah ngumbebe si tengidapinnya siaran sakaratul maut sino Bapak Ibu. Yang ampun narak dengan berdoa apa ngana? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Apa kena doa ino? Hah? Apa kena doa? Baca-baca ya doang. Allahumma hawin alaina ya Allah bahasa jamak teh mudaang aku papaku sakaratul maut dan sakit-sakit lalu. Kenapa sakit siaran sakaratul maut ini Bapak Ibu tiang? Jadi Sayyidina Umar gambarangnya kan. Terus mun silain di ulama silain gambarangna siaran sakitna sakaratul maut sino Bapak Ibu tiang mara angkun bembe tepurak hidup-hidup. Apa bahasa anda tepurak? Pada? Oh, jadi aku hidup-hidup ne? Tekulitin hidup-hidup. Oh, tepurak hidup-hidup. Ke amun apa rana? Kan biasanya dengan beda atau apa rana murak sapi murak bembek wah mati apa masih hidup? Wah mati. Lagu sakitnya sakaratul maut sino masih hidup dakuan bembek sapi nopo tepurak lah mu bebek sakitnya. Ngano sakitnya sakaratul maut sino Bapak Ibu tiang. Maka layak tagihna tadatengin si malaikat maut baginda Rasul dicabut nyawa baginda Rasul.
Apa kata baginda Rasul? Lah, sakit malaikat ngene. Apa kata malaikat sino? Baginda Nabi ngene, ini cara si paling alus cara tiang nyabut nyawan dengan baginda Rasul. Artinya apa yang nama tiang? Padahal caranya paling halus, caranya paling lembut, caranya paling adeng-adeng nak cabut nyawa baginda Rasul. Lagu masih nak idapin ya sakit si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanda yang sakit nasaran sakaratul maut. Yang boleh itu berdoa baginda Rasul, ya Allah, seandainya sakitna sakaratul maut umatku, nah aku ngerasainnya mesa aku mana? Agar ndak ngerasain seran sakaratul maut si umatku mana? Aku bebeng ya Allah mana? Saking sakitna seran sakaratul maut sih. Nih kau kunangan nita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kain amat yang ya angkuna siaran sakit na sakaratul maut sakit luar biasa. Nah sakit makai nama tiang ngumbe caran te kira-kira agan sakit na sakaratul maut sino agan ndak na terasa sakit agan sakit na sakaratul maut sino ndak taidapin ya ngumbe angkun te nih ta'amalang hadith sini man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah say daman badait kanca desida Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala daman nendah badait kanca dengan sinu amun wah daman dengan badait kanca Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah sakaratul mausinu denu lagi sakit ngumpi yang kunta dalam suku kitab para ulama itu berbahasa. Jadi arak murid-murid beliau ketemu beliau dalam mimpi. Jadi tegeh nak ketemu dalam mimpi tak ketuan muridna. Tak ketuan guruna. Tuan Syekh Rubin papa pelunggu sakaratul maut. Ngumbe idapna sakaratul maut. Apa kata guruna? Sakit. Luar biasa. Sakit. Lagu ngana tegeh nak ngano sakitna sakaratul maut. Alhamdulillah. Nek kurasainnya ngana. Kumbek nampun dek kurasain ya ngana? Ya ampun dek kurasain ya. Ternyata tegehku sakaratul maut sino baginda Rasul lek deketku ngana. Tegehna awek nyawangku lengan bawa sampai pusat ngana. Sakit lagu gita aku baginda Rasul. Telang sakit ngana. Tegehna awek lengan pusat sampai dada. Telang sakit ngana. Kenapa baginda Rasul gita ta? Ya bahasa para ulama. Tegena awek dengan dada sampai leher sakit lagu baginda Rasul kita tiang urungnya sakit kena. Nah maka bapak ibu tiang salah supo di antara caranta agen dende teidapin ya sakaratul maut sino tercinta terdemen tipa Allah bebukti cinta demen tertipa Allah subhanahu wa ta'ala terdemen lek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ngumpe angkun tebuktin terdemen lek baginda Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam gawe dakuan sunnah-sunnah beliau si bilang jelut. No, arak sunnah beliau bilang jeloi nama si jama-jama ke be misalnya sunnah baginda Rasul amun nakanti tamawisi be naena bejuli bejulu ha kiri apa kanan adik-adik bunda tamawisi kiri apa kanan amun desugul goyo mun melihat menek darah aran kiri kanan. Nih popak kena doang jeding ini. Darah-aran kiri kanan. Kaduang sih sepele adik-adikku sekalian, tetapi itu bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jerina kaduang sih adik-adikku. Kaduang no Bapak Ibu. Jerina dak kana jama-jama. Lagu ia bukti cinta le baginda Nabi amun tuah cinta le baginda Rasul jemak papat sakaratul maut sino dengan jesekat sekaratna dengan sino jekna senyum luntuh. Kenapa memandang wajah indah gagah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngombe je gagahna baginda Rasul sino kira-kira ibu-ibu mbe gagahan semama ada to baginda Nabi takut te jawab no mbe gagahan baginda Rasul atau semama ada ibu-ibu? Semama tu dalam hati guna ni. Bagaimana kemilih ya baginda Nabi no takut semama na?
Jadi baginda Rasulullah gagah ibu-ibu. Ingas, munarasi paling ingas, beliau paling ingas. Munarasi paling gagah, beliau paling gagah. Bahkan sebutangna bapak ibu nih. Seandainya, jadi tagih tengita arak bapak-bapak si bagus-bagus. Bapak-bapak si indah-indah. Ini mun bahasa toyana, ini urut-urut gagah baginda Nabi sini. Apa bahasa anda? Apa bahasa Indonesia? Etak-etak gagah baginda Rasul. No. No, kita terdengan ingas, kita terdengan gagah, kita terbangunan. Ini etak-etak gagah baginda Nabi sini. Masya Allah, luar biasa. Makanya saking gagahnya baginda Rasul sino dikna tau carana gambarangna da Quran isi para ulama saking gagahnya siaran sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan arak dengan kesebutangna kira-kira Nabi saya si paling gagah. Hah? Oh, Nabi Yusuf. Oke. Terus begagahan Nabi Yusuf atau baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Tentu, kurunya Nabi Yusuf ngendah, kurunya Nabi gagahan, hah? Oh bapak ibu, tau lunggu Nabi Yusuf nu gagah nggih, gagah luar biasa. Nabi Yusuf nu layak Mesir kan di Mesir beliau, kebetulan kan tiang pernah di Mesir juga kan, selama aku semenda arah 5 tahun. Nah jadi di Mesir nu arah arana Qaryatu Yusuf arah, pembahasan te kampung Nabi Yusuf. Nabi Yusuf no bapak ibu itu dakwaan Mesir pernah dilanda kekeringan, kering Mesir nama, kering, kerontang, jadi dengan luwe kelaparan, musim panas, macam. Lagu hebatnya siaran Nabi Yusuf no saking gagahnya bapak ibu, tegeh nelapar dakwaan dengan Mesir no, dipandang wajah Nabi Yusuf. Tegah tepandang wajah Nabi Yusuf bau dakwaan patulan dan nulak mangan dengan Mesir saking gagahna. Masya Allah mu bibi gagahna ni munita jendik munita kita musuntuk ni buta mana sih ini padahal lapar. Nah Nabi Yusuf jana Masya Allah bau ni nulak berkelor dengan selama kurang lebih 4 bulan ini memandang wajah Nabi Yusuf. Apalagi kalau yang kita pandang adalah sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti gagah Nabi Yusuf bagian dengan gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, makanya kata para ulama, paling tidak orang-orang yang mencintai baginda Rasul, mungkin le dalam mimpi dan wah bedait kanca baginda Nabi, mungkin ketika masih hayat enggak pernah bedait, enggak pernah bertemu sama baginda Rasul, insyaallah ketika sakaratul maut baginda Rasul akan hadir memberikan ketenangan. Papahna sakit sakaratul maut ia jadi tenang dengan sini. Lagu ngombe angkun tagan tadatik datangin si baginda Rasul marasi buru bapak ibu angkun te si bilang jelu adeng-adeng periri adeng-adeng angkun te sugul tema bali adeng-adeng. Nah, mun pulung ke subul bale mbe bejulu nae. Hah? Kiri kanan? Kiri. Subul bale. Kiri apa kanan? Kiri. Apa bacanda mun lalu subul bale? Hah? Subhanallah. Untung dek bismikallah mahya wa mut. Bismikallah mahya mut apa nak adik? Tindo. Nah, apa terbaca? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Atau dari riwayat lain, bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah. Ya terbaca no. Papah te misalnya tindo, oh, adab te tindo pun arak Bapak Ibu. Kenapa genta tok ngene merongkat si buruk sino? Ini bukti cinta te kangen te tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amun toah cinta kangen tiba baginda Rasul berarti ino tandana ite cinta kepada Allah. Amun te cinta kepada Allah, ya si minak sakaratul maut tenang aman insyaallah. Yang pun oleh Quran kan kul ing kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kan badak ni teh
ciri amun tetetu kangen tipa Allah Subhanahu wa taala, maka turutang sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi nama tiang ya si bilang jelunta gawe sunah-sunah baginda Nabi. Nah, misalnya sunah harian baginda Rasul tetap menjaga wudu teh. Epi adik-adik usaha yang dah sampai na batal wudu pe adik-adik. Yakin tiang epi kan selalu bersama kalamullah, selalu bersama Quran. Yakin tiang dipikiran batal wudu. Ada batal wudu nih? Hah? Un batal wudu pe je. Pecat wudu ah ditegula, ditekangu batal wudu. Belum gue na ibu-ibu apa-apa. Bimbingan yang terlalu lekak langan usaha yang dalam keadaan berwudu. Kenapa? Dengan namun dalam keadaan berwudu, ya sinu tabarangin lekak langannya bersama malaikat. Siaran barang malaikat sinu tenang itu, aman itu, slow hidup itu. Nah, no. Makanya itu sunah baginda Nabi. Nge. Nah, jadi ya ini Bapak Ibu tiang, caranta agan santai bagus hidupnya sakaratul mauta. Maka kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk bukti cinta kepada baginda Rasul angkun pelunggu sinyempatang diri hadir li majelis-majelis simarane. Jadi li sok waktu Bapak Ibu tiang, baginda Rasul no sugul tiba-tiba berari baginda Rasul. Tiba embe, tiba majelis sahabat, waktu sino sahabat kejekana tokol-tokol. Yang ngene-ngene tokol-tokol. Setelah sino ternyata tagena tokol dakwaan para sahabat sino tiba-tiba berari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berari tiba embe tiba majelis para sahabat si tokol-tokol. Setelahna berari sampai tiba tono baginda Rasul, ya ashabi ma ajlasakum. Eh sahabat, epe ngombe ini. Da tokol ngombe ini kana. Oh, kami tokol dara baginda Nabi. Kami tokol ne ngawe apa si ajar pelunggu kami? Iya bacang kami. Apa si ajar pelunggu? Iya gawe kami ne ngana si apa si sahabat ini? Apa kata baginda Rasul? Tahu enggak sahabat? Baru ampok ku berari lalu beketik tiba majelis dah gitaku luwe malaikat sini datang turun barengin sida. Kenapa? Karena ridho terhadap apa si bacanda, apa si gawe da, ngana-ngana bagi apa ngana sahabat si baginda Nabi. Maka ini salah sepu endah caranta ngangen baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam barang-barang itu lalu ngaji. Adik-adik, EP bukti cinta kepada baginda Rasul endah EP pacu-pacu saran pembaji ngaji. Pacu-pacu saran tembaca Quran. Pacu-pacu angkun tebelajar adik-adikku sekalian. Jari EP nak pokok nang gak nak jari wirid EP Quran ngaji ini nua EP adik-adik. Kenapa yakin bahwa dengan yang sudah ada Quran di diri nak dek nagin jadi dengan si mudarat dunia mudarat akhirat. Bahkan ia sebagai bentuk bakti EP adik-adikku sekalian kepada orang tua. Kira-kira adik-adik kangen EP dengan tua EP? Kangen. Apa bukti kangen EP? Apa? Wah EP nyari dengan tua EP kayak apa? Andi, obati aja nah, kangen le dengan tua. Oh, adik-adik sekalian, mungkin sekarang kita belum bisa kasih duit, tetapi adik-adik setiap EP baca Quran, setiap kali sino dengan tua temu pahala. Dengan tua ta betelujo kadang le balik EP ngaji le ite, mau ya pahala dengan tua ni. Saudara betelujo kadang? Betelujo, no. Sambil nama teman tu TV, no, sambil nengupi, sambil ngateh, no. Lagu ibu-ibu, selama ngaji adik-adik teliti, insya Allah, selama itu mau EP pahala, ibu-ibu. Nah, makanya ia dah langan ta salah satu langan ta cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam gawe di antara sunah-sunah beliau. Kemuntawah cinta muntah daman ngono insyaallah. Ya minak sakaratul maut aman, nyaman, santai. Jamaah lindaga apa rana papa ta sakaratul maut sino.
Nah, kemudian berikutnya, annal mu'mina idza kana 'indan naz'i fi halatin la yaqbalu al-imana fiha yubashshiru birdwanillah wa jannati fayakunu mutahabbu ilaihi min hayatihi. Nah, maksudna ngene Bapak Ibu ya. Lagu perlu ana tahu. Siaran sakaratul maut sino. Dengan sino biasana tercabut nawana si Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kebiasaannya selama hidup. Yang pun oleh jelasannya, al-mar'u mata 'ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Dengan sino biasanya tercabut nyawanya si Allah taala tergantung kebiasaannya papahna hidup. Papahna hidup girangnya babotoh. Oh, hati-hati papa nak botoh tercabut nyawa insya Allah taala. Saudara mau botoh berjudi no. Papa nak girang yang nginam misalnya nembrem nginam ini aja kanggus. Nginam berem hobi. Oh, tak utang tebeh cabut nyawa nak kenyekane nginam berem. Arak dengan misalnya mohon maaf kenyekane ngarosang dengan. Kenyekane ngarosang dengan. Deman ya. Tagena ngarosan dengan ces cawutna nyawana emplot nang kajena. No. Biasa nang ngenau. Ara dengan kenyekana main slot, slot dan slot. Main game online no. Oh, hati-hati. Pe cawutna nyawana si Allah taala kenyekana gawe no. Lagu mun girang ngaji marekne, pelunggu girang hadir majelis taklim, EP adik-adik girang baca Quran, insyaallah cabut nyawan teh ketikan teh ngaji. Ketikan teh dalam keadaan baca Quran. Ketikan teh dalam keadaan li majelis taklim. Ini biasanya. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Dait le akhirat enda Bapak Ibu tiang bangkitang ni teh macam-macam model dengan bangkit jamal akhirat. No macam-macam. Ngumbe ja angkun teh tercabut nyawa ngenu angkun teh bangkitang le akhirat. Dait le akhirat no Bapak Ibu selapu dengan takut le akhirat no. Bayangin Bapak Ibu kah ita nganti aparan saat-saat ditimbang dakwaan amal ibadah teh lengan Nabi Adam sampai akhir zaman ditimbang no. Panasna luar biasa terus dinarak payung dara dinarak pohon-pohon nganin dara padang mahsyarna dakwaan amun teh apa bahasa teh lintiang apa bahasa teh ini gelontongan sekane aneh lengan ujung timu ujung timu barat no ujung timu sampai ujung barat dinagin kerit-kerit. Apa bahasa anda kerit-kerit? Lolos yang nuno. Saking darah apa anan di narak pepohonan di akhirat. Selapu dengan dalam keadaan orian. Orian sini bahasa anda tebak lombas. Sengkaru. Lagu di narak dengan saling kita. Ini beli darah anu nuno. Narak. Kenapa? Yang difikirkan ngumbe nasibnya. Papa salah kita timbang. Kumbekna Bapak Ibu, karena kan kurang lebih ya neraka lek julu, lek surga lek julu. Jadi dengan siwah taman neraka no kedengeran yang ngumbe ngangkuna parana suarana tersiksa dalam neraka. Sakit taget luar biasa. Nah, taget luar biasa. Lagu insyaallah mun dengan si girang mare pogoyan teh si mare si bagus-bagus marane aja insyaallah bangkitangna dalam keadaan tenang nyaman dan sebagainya. Nah maka ina matiang ke ngano angkuna kurang lebih ya wah kenana sino dengan si cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala berarti Allah taala demen endah gen bedait kence dengan sino demen ya Allah taala. Nah sehingga be buktina dengan sino cinta apa buktina jelasana leiti qala idza ahabballahu 'abdan syaghalahu bihi wa fi taqdimi yuhibbuhum ala yuhibbunahu fil quran isyara ila dhalika adzaqanahu Allah mahabbata liqa'i. Apa kenana Bapak Ibu ngene kenana jari Allah taala ino mun demen ni supuk deng
biasana ngana mun dengan si tekangan si Allah Ta'ala, dengan si kangen li Allah Ta'ala, dengan si tekangan si Allah Ta'ala, biasana si bukangnya ya si Allah Ta'ala kedu perkara-perkara sida menangnya si Allah Ta'ala. Si bukangnya diri na kedu na ngaji pokokan apa arana bahasan tanu waktu-waktu na sino kedu ang si bagus-bagus. Karena mohon maaf arak dengan anda melet ya lalu ngaji lagu ya urung-urung lonto ya arak doang halangan. Oh ndak manjuluk mungkin di datang dah bahaya no. Nah, arah dengan kadang dia berniat ngaji, lagu tiba-tiba mau yang ngaji. Ah, matino tandana Allah Ta'ala yang ngangen itu. No. Arah dengan enda pokokan setiap waktu nesino, setiap waktu nesino repotangnya dirinya nagen gawe apa sih dah menang nih sih sida Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya wah sino tandana dengan sino dicintai dan menang na isi disida Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inama tiang ke setiap kali teuras lengan tinduk ta. Kira-kira ibu-ibu amun pelunggu uras setiap subuh apa pikiran da? Hah? Ibu-ibu apa pikiran da? Hah? Kepeng atau kadang dengan ini apa pikirannya apa aku pinak kanduk jelu ini nih ya. Oh bagus enda sila pikiran wah ini bagus ini bukti bakti pelunggu enda tipak semamak pelunggu sehingga dengan sino siaran dengan ini kan muntabu nyebut ya surga anda ibu-ibu ya muda-muda sekat muda lagu sekat. Mudah lagu sekat. Jelasannya di sebuah kitab no. Pelunggu mopo dan sekali sekane krek no. Nyik apa bahasa nyikatin? Oh, jerah mopo. Laundry doang. Oh, mopo wak. Le kitab no jelasannya mopo. Sekali mopo no, sekali ngono no besikatin no. Berarti sekik dosa salah pelunggu terampuni insyaallah taala. Hati mana ngelandri? Pada so, pada insyaallah. Nah jadi ibu-ibu gampang. Kira-kira sakit kelambi, pira kali berosok. Hah? Hah? Oh mesin, nakang endane kadu mesin angka. Maksud tiang misan tengah disukanoan. Oh, kan wa pira kali kanu. Nah, ino langanda dosa salah pulunggu diampuni oleh Allah Ta'ala. Lagu ingat ibu-ibu. Dek kanggo sambil remon. Ya jeluntu atau pepuang. Sambil ngome, urung sudah mau pahala. No, artinya apa? Lele muda lagu sekat. Nah, jadinya sibukangna sisi ngono. Jadi nama tiang ibadah kepada Allah sino. Dek na semantak tersembayang, dek na semantak tersedekah, dek na semantak lagu arah enda ibadah si luar biasa ino pelunggu taat le semamak pelunggu ino ibadah. Ya ampuk munta kita ibu-ibu tiang di ciri-ciri dengan ina solehah mun le riwayat sino mohon maaf. Nde apa si paling tinggi sekolah nende? Nde nasi paling inges nde? Nde apa si mohon maaf misalnya sekolahnya itu sekolahnya nde? Lagu seki diantara nte telu sebutannya si baginda rasul seki ida apa nana ida mun nagita ya ida nazarta ilaiha sarotka. Amun tegita seninata demen doang itu senyum itu ngono jadi nenan jauh kepeng nenan jauh kepeng wayah mama senyum itu di Bali jendi bapak hanelui kepeng dong senyum apa darah aja ngono ndak manyun manyun no. Nah jadi mun tegita seninata bahagia itu apa artinya bapak ibu apa rana akhlak terjaga. Nah, ini kan teminak semamak daman ini dia semanta tu sekolah tinggi. Dah kan dia bersekolah dengan lagu nak ceket minak semamak nak geger kita ya. No hebat no. Si nak solehah no. No dia semanta tu jenang enda. Jadi nak kata jama-jama.
Daka-daka teina inaka engko ngama-amaan tapruana lagu munda hebat bau mina wayah memegeger. Ya pertama. Kedua, ida amartaha ato'atka. Amun suru pelunggu si wayah mama si bagus-bagus pelunggu taat. Bita kita sakane anjulu ngenang tolong oh becat bereri. Nak nengkejulu. Nah, si katelu. Nah, amun bilin pelunggu meta rizki si wayah mama jaga pelunggu selepu apa si bedoyang pelunggu lek bali. Arak harta dijaga. Arak anak jari jaga na. Iya wae no dengan ini si hebat, dengan ini si salehah persi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti mun pelunggu sibuk kang diri ngadu taat ne semama, ya wah sinu tandana Allah taala ngangenita. Jadi, ya pahala belek nggih, pahala belek. Pahala luar biasa nggih. Bahkan salah sopok sebutannya si guru-guru entah, salah sopok di antara ibadah si luar biasa. Tenahan diri lengan nyakitin dengan. Ini anda ibadah si hebat luar biasa. Nah, ibadah si hebat luar biasa. Apa ini? Tenahan diri te, lengan nyakitin dengan. Baik nyakitin dengan ngaduang raos, ngaduang ucapan, ngaduang perbuatan, ataupun ngaduang angkusara, ku apalah. Dindi, tahan diri tanda bagus Bapak Ibu. Nah, maka oleh karena itu nama tiang. Nah, ini ya siaran dengan muslim no. Kematiannya ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mencintai Allah. Beda kanca dengan luar Islam. Mun dengan luar Islam, dengan tele, dengan gawe dosa beli, ino je nendik nedeman jamak saran mati. Yang pemun tegita kan dengan dalur Islam nulo masyaallah di surga nali dunia kan. Aku mun wah ninggal dunia, dararan surga. Nah, jadi yang pun jelasannya ibu-ibu bapak-bapak yang dengan sininggal dunia no, amun bagus. Apa ngena mayitna? Becat kuburang aku ngena becat. Kumbena pun ngena becat, agan becat nerima nikmat kubur. Lagu amun mayat sindena bagus atau dengan luar Islam jana. Apa ngena beaning ngena genju aku ini ngena takut luar biasa. Bayangin ibu-ibu apa-apa ke kubur tekan orang lebih beji kan sekarang lah beli nana tene pada yang dila kuburna pendek kubur ha pada yang dila arah dila na kuburna lagunya dalam na nih nah mulai ruang tadana kan ke takut kita teleka doang mesa-mesa kekelam dalam alik kubur no takut kita. Apalagi le dalam kubur bina wah ter ilaillah bejik petang mesa-mesa bina babak pun ditetok ngombe kana soalnya mulai itu kan dina bede andila kubur ta mulai Mesir bede andila ya jadi ruan tadana mungkar nakir bede ang dila nanya dan si mati kumbena wah tiang milu nguburang kekelem le Mesirna jadi le Mesirna cara nang nguburana Bapak Ibu. Kamu leite aja na langsung ita kan, jadi kubur seno kan langsung tamang temayit na. Mulai Mesir, eno tabla, tabla di bahasa anta, tabla eno, lantong tabla eno jadi bedeangnya ruangan, anu ini mayit-mayit no, lantong tabla jadi misalnya ini ruangan ini, kadang sesekik ruangan kubur eno, kadang dengan 10 mayit tamang le itu, lagu barang tabla na. Barang tabelana tamangna jarina sakit dua beden terang sehingga tuh misalnya tene keluarga haji ini ah ini ya tuh bae menuah jari-jari tolang baru na pindahang ya terus le dalam sini kita bedilah kenapa karena kami nguburang waktu nu kekelam jadi bedilah ya namang mayit nu kan cetabelana ning kubur nu. Karuan tadana le itu ruan tadana bedile malaikat no nya nanya itu nih. Ini tuh takut lalu kan. Lagu kita mun tene ibu-ibu la ilallah ngeri kan. Ngeri Allah beji la ilallah itu doang takut kita. Le atas kubur doang kira-kira sanggup ide ibu-ibu dong ulah sekelam doang. Ne tebani apalagi le dalam. Ya pun ngono dengan lewan wah ninggal dunia no.
amuna tau berjawab dakuan berbuka na kuburna seluas mata memandang. Lagu munda na tau berjawab jana ngana jepit ngana. Bayangin si jepit itu ni tanah yang boleh sopok riwayat jelasangna le riwayat Imam Ahmad bin Hanbal belo hadisna. Baginda Rasul sopok waktu ternyata tokol baginda Nabi. Tokol ngana nguburan. Ketika baginda Rasul ngubulang tokol baginda Nabi tagana tokol kana na dakuan apa rana kuburna si baginda Rasul. Subhanallah sambil nangis. Kata sahabat, fasabbahna jami'an. Kami dengar baginda Rasul bertasbih, milu kami bertasbih ngana. Malik baginda Rasul nangis. Allahu akbar ngana sambil nanebak dakuan kuburna si baginda Rasul. Fakabbarna jami'an ngana sahabat. Kami dengar baginda Rasul bertakbir, milu kami takbir. Setelah selesai pemakaman, arak sahabat nanya, ya Rasulullah, ma baluka ya Rasulullah. Baginda Rasul, ada apa baginda Rasul? Kan tumben pelunggu dakuan ne atas kubur, ne langsung nangis baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Sahabat, sahabat tesita kuburang no baru, kenyekana tajepit si kubur. Tagih ku baca subhanallah buka na kuburni sallallahu ta'ala. Tagih ku baca Allah akbar buka na kuburni sidi-sidi Allah subhanahu wa ta'ala. Tagih ku selesai baca ino yang pun selesai terjepit. Nih sahabat kata baginda Rasul. Ini pelajaran pertama. Ia mulai tetuara aran siksa kubur. Kedua, yang pun arak dengan zikir lik kubur. Kan biasa dengan meninggal dunia zikir kita dengar tundi. Tini zikir. Saya pertama kali zikir baginda Nabi bro. Kira-kira si bacana subhanallah zikir apa dangdut? Zikir. Allahu Akbar zikir apa dangdut ino? Zikir. Biang pun arak dengan zikir lek kubur. Ada paran ino beda. Ya dalil no. Baginda Rasul pertama kali ngawi no. Makanya ya kurang lebih Bapak Ibu tiang ke. Jadi poinnya kesimpulannya Bapak Ibu tiang, ciri-ciri kita dicintai Allah salah satunya adalah kita diberikan kesibukan. Kesibukan kita itu adalah kesibukan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amun nuwah demen cinta ita si Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti demen Allah ta'ala beritkan cita. Muntawah demen beritkan cita Allah ta'ala. Allah ta'ala demen beritkan cita. InsyaAllah. Sakaratul maut singanu sakitna diknagin terasa. Ambe buktin ta cinta di adik ka pepacu-pacu adik-adikku sekalian. Ibu-ibu endah pulung gue endah tetu-tetu wang kunta si nyerah bijajarin terlalu bersekolah. Alhamdulillah tiang dengar insyaallah arak dua angana agana nang mesin. Alhamdulillah. Syukur tiang beli-beli. Kenapa ini amat tiang? Bapak ibu ngene. Jadi le Mesir no. Tetu ndara dengan membayar sekolah. Sekolah telah bayar. Itu telah bayar sekolah di bulan. Terus apa dong terbayar? Si terbayar no kurang lebih enggak nesu mangan terdoang. Atau mungkin beli-beli kitab seki-seki dua. Ini terbayar. Nah, jerina tetu angkat kakak tuan tiang sing onek sino. Jerina dene terlalu apa ranan? Ndara biaya. Ndang nongkat. Muntiang jangan ini jama-jama bapak-bapak. Amun tersekolahang bijajarin teh. Maka rezeki dengan sekolah tagin sadik si Allah Ta'ala. Lagu muna nganggur-nganggur, ngamen-ngamen bagi ta gitar. Rezeki sekenoan sadik si Allah Ta'ala. Ya, bapak ibu, mohon maaf ya, tiang nih. Paranda dengan sugi na amat tiang, ndih. Wayah no, sering tiang sebutnya. Itiang nih. Anak amak kangkung ina antap wayah mama es telu oh kena es telu wayah nina es lima tau deh kena nana es telu es lima wayah mama no SD kelas telu tutup ke sekolah dan selesai ini selesai yang diri na ketuaan ku amak kan udah jadi sekolah lek lah gemas na gurungku kan hidup pentok gemas guru lek ya beda kan. Wayah nina kata tuanku kan udah jera sekolah kelas 5 dan udah selesai kata tuanku
Allah banu andara penganu itu kenapa ngenolak alasan dengan tolak artinya ini nama tiang ke dakak adik-adik dakak pun dengan tuakta misalnya dengan darah lagu sok tepacu-pacu adik-adikku sekalian dia mustahil jari itu guru-guru kami di Mesir sino kan muntabu nyebutnya Azharno Azharno pusat kota wanita ini mungkin Mataram lah mulai Indonesia Jakarta luwe diantara masyeh-masyeh kami profesor doktor guru-guru kami bahasa kasarna no, dengan repo paranda dengan keren le hidup le kota ndek dengan repo lagu lalu yang nuntut ilmu tiba Mesir tiba Azhar jadi ulama beli kumbena al-jiddu wal-himmah kuncinya salah satunya sungguh-sungguh kanca tatatu-tatu beli angenta adik-adik sekalian. Nah, maka le Mesirna Bapak Ibu arak dua modelna. Mun basa tununa jami'an wa jami'atan. Apa kanana jami'an? Bau tengaji-ngaji ditulah besekolah arak. Arak si besekolah henda. Sekolah kuliah itu yang pun arak gelarna le mudi LC lah, pala MA, nah. Ya, le Mesir. Nah, le Mesirna Bapak Ibu tiang biasa nggak bangun atau ngombe atau bareng ngudi, ah terus, oh. Nah jadi bapak ibu tiang, kenapa nak arak dengan le Mesir mulai lengan senewiyah aliyah lengan le Mesir, arak jenenda langsungnya ke kuliah, nah pira biaya nak, nah ini anti terang nih, biaya nak tipa Mesir no, jadi muntabunya buat le Mesir no, dek marle Yaman. Amule Yaman Bapak Ibu, ini sekali bebayar itu. Misal 75, lagu sampai nule. Amun tiba Mesir ndek bilang ulan te kirimangnya mari tengah kos lali itu sekolah kah. Nah, ongkosnya sinengke ini lagu ne. Karena kan biasanya kita kurs dolar. Nah, sinengke ne amun naning Mesir langsung netiba kuliah. Maka kurang lebih siwa olas juta 500 20 juta kurang 500 ribu siwa olas juta setengah nah siwa setengah nah mun lalu aning Mesir lagu mun aning Mesir natono tokna aliyah natono tokna senuyah mahalan sekedi kurang lebih 25 jutaan lagu tangkatannya deh ibu-ibu munara merari anak jarinda pira bisa anda kepen hah? Oh, ngangkat totang bapak kita papa nama sekolah aja ulah iralah mikir deh ulah kenapa bapak ibu tiang? Oke apa yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah munteka dua ngerti pak si bagus pasti ngeganti si Allah subhanahu wa ta'ala nah kan tabungan belengan kan adik-adik tiang tabungan insya Allah anda dengan bersekolah no wah jamin rezekinya sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala kadang arak dengan wayah-wayah terkadang bingung ya kumena pun bingung lah ya papa anda bersekolah anaknya tegeh nyugulang ya arak doang nyadik nyingga nengke je jerah anaknya bersekolah bingung ya darak kone nyingga yang pula arak sahabat bapak ibu tiang sahabat nih apa ngana bahasa baginda Nabi ngana tangan yang izin di sini kamu panas tangan yang izin ngana kan manjuran teradi tekeke si teradi ini ngiring baginda Rasul berdakwah si tekeke ini ya berdagang nengke kakak anak sini yang ngendeng li baginda Nabi tiang ngendeng izin ngana ke kan nengke dagangan tiang selikinnya luwe ngana betiang ngendeng izin adik ini tenejaknya berdagang ke ngana karena luwe dagangan ta na kendaraan barang ini ta jaga ya dagangan na ngana baginda Rasul ngana apa ngana baginda Rasul la'allahu turzak nda macam-macam ngana baginda Rasul kenapa itu rezeki daganganmu menjadi begitu laris daganganmu begitu jadi kenapa tau peke pe rezeki ngana karena nek adine pe sigara nurut aku ngaji ampuk na ngeni murah rezeki nepe ngana jadi pelunggu ibu-ibu bapak-bapak nda apa ran target misalnya, oi kena tanam nih jari doang
kena tanamnya jari lontok kenapa? Oh sangara kena bija jari ini sesekolah tanggung deh. Jadi rezekinya dari sana dititip oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi nama tiang ngenulah kurang lebih tentang Mesir. Dit Mesir sino bapak ibu tiang luar biasa. Te itu arak makam nabi, arak makam para ulama, masya Allah nuwe le Mesir. Ulama siwa si hidup, ulama siwa ninggal dunia, bau kita ziarahinnya, bau kita ngunjunginnya. Nah, terus mungkin arah apa katuan? Apa nesiapa nganemu nemelian yang Mesir? Telu bagi tiang jana. Si pertama nara bekalna Al-Quran mana-mana dua juz. Mana-mana laun tono to apa rana lanjutannya. Yakin tiang, oh, dua juz jebui wasi adik-adik ini. Si kedua narak bekal baca kitabna. Ini kitab si baca tiang, ini kitab botak, ini parana kitab bebaris. Ini nama bebaris ini, lagu ndesan ini memang titik, bedangnya titik. Aku baris ini berdua. Lalu kumbena pada tahu baca ya kan jarak ilmu naun sorapna. Nah ini kan tiang, ini ndak. Karena le Mesir rinon de narak kitab tetap ada yang baris narak. Apalagi bahasa Lombok narak. Bahasa Arab doang. Bahasa Indonesia ndak ada. Noh, bayangin adik-adik mun tetap bahasa Arab mun tetap apa nganu kitab. Mun be susah pe jemaah tak ketoan. Jarina usayang pe tau baca kitab. Ketelu. Nah, tau sekedik-kedik bahasa Arab. Nah, narak lah bahasa Arab nak. Tapi tak kata ana min aina anta. Nah, anda berjawab toy berjawab kan? Ano? Tak nak kata ana bare lau anda kata tuan daya nak berjawab. Tak nak ano? Lagu insya Allah mun sekedar bahasa aja insya Allah. Yang penting narak dasar pe sekedi. Kumbikna jemaah li itu insya Allah tahu pe bahasa Arab karena lingkungan pe ada di kus kalian. Nah maka ino na persiapan bapak ibu tiang. Tene alhamdulillah le pondok ne siapangna si kakak tuan tiang sehingga ke adeng-adeng. Epe siwa berniat aning Mesir ke bismillah. Nah bismillah dendek piwala para-para enggak na monita sejari siswa sejari jari kanaknya. Pe pikiran adik-adik sekalian ke jelusine ilmu apa mau epe adik-adik. Jalur ini kira-kira semakin tegel kehafalan EP. Jalur ini kira-kira nambah kehafalan EP pendek. Jalur ini semakin bagus keakhlak EP pendek. Ya, tapi kira-kira ada adik sekalian. Kata terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Ulak dan berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha sementara berjamaah Allah yang berkita dari jatuhnya para orang berada di dia pertanyaannya ini apakah bacaan-bacaan itu apakah khusus yang ini doang dan berapapun yang lain apa ya itu terus yang kedua bagaimana kita tahu orang itu atau itu jika dia telah menolak itu dan meninggal ya sudah kita tahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tegeh narak dengan kalau ada orang yang sedang sakaratul maut. Ino kira-kira apa zikir-zikir si tebaca. Jadi bapak ibu amule kitab sino jelasannya kitab silain sino kurang lebih kitab Imam Al-Ghazali sino Bidayatul Hidayah syarahangna si Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Muraqibul Ubudiyah sino. Dan lagi kitab selain badak nih ta. Di antarana caranta munara si sakaratul maut. Aku sakaratul maut sini. Jarina nara seki baca angnya. La ilaha illallah. Seki baca angnya. Nah, seki baca angnya.
Arak le kitab Hadayal Ahya' lil Amwat, taran kitab na karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Abbas Al-Maliki no. Ino badak ni tenah terbaca Yasin baca lagu mubiang kuntak Yasin no, mungkin dan si mati Yasin tenik narak baca angal lagu seki la ilaha illallah. Nah kadang ite mohon maaf, kadang ite no tagih narak keluarga si sekarat kadang loyan nangis. Nangis ya sila deng bengbe. Lagu amuna buja dendek nangis le deket dengan si sekarat. Muna buja nangis le itu antau sambil doa yang ya. Ya Allah mudahan meninggal dunia husnul khotimah. Nganung kata doa yang ya. Nangis sedoang jari doa yang batur ndi. Nah, jadi doa yang ya. Sekik baca yang ya laqinu mautakum bila ilaha illallah. Baca yang la ilaha illallah. Mungkin sebagian selain atau mungkin biasanya baca yang Yasin sebelum sekarat biasanya baca yang Yasin. Karena arak manfaatnya sih arak hadisnya. Nah jadi ia ya kurang lebih terbaca. Nah terus samona selain si nangis nangis tu jana jauh anto nangis. Doa yang oh ya Allah mudahan cabut nyawa dalam karena husnul khatimah. Nah inilah. Nah ini kurang lebih. Jadi ia ya kurang lebih bacaan tak amunara sekaratul maut. Nah si kedua amunara apa rana dengan meninggal dunia belengan tenau ya dengan sino husnul khotimah kah atau suul khotimah apa karena husnul khotimah bagus kematiannya kah basanta suul khotimah apa karena lengi kematiannya memang ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia yang masya Allah taala. Nah, be di antara namun husnul khotimah biasana ninggal dunia nasno senyum. Terus kadang setelah meninggal dunia biasana mulai jemukana jamak-jamak setelah meninggal dunia lalu bersih putih angku mukana. Nek tebadek gin ngono bersihna. Nah, ini insyaallah husnul khotimah. Terus tagihannya sakaratul maut nu denara dengan si naoknya sugul nyawana santai selalu meridam dena mati. Nah, tandaan husnul khatimah. Nah, tetapi bapak ibu tiangka si paling penting arak ni baso gurun Habib Ali Al Jufri. Man arada say mili dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fisabilillah husnul khotimah. Sai mele tercabut nyawana dalam keadaan husnul khotimah fisabilillah meninggal dunia fisabilillah maka hendaknya dia hidup fisabilillah. Tidup nah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mun basante ndak neke keruan ndak neke juma lalu angkui der tidup ngono jama-jamaan. Nah, jine bagus-bagus ke si kanak-kanak na tegawi. Nah, insyaallah husnul khatimah insyaallah. Tapi sekali lagi itu dirahasiakan oleh Allah. Makanya kalau dengan arak dengan misalnya tukang mandi mayit atau arak dengan si girang bacaan dengan takin tagih nai ninggal apa sebelum meninggal dunia amune bagus dai temayatno ceritaang ya. Alhamdulillah la daitku la papahku si baca ang ya apa talqin angku ya la ilallah lancar ya cerita ang dengan masya Allah ternyata tagihna ninggal dunia no harum mayitna cerita ang dengan lagu amu nalangi ndak sebut ya ndak wakufu an masawih ngana baginda rasul muna bagus cerita ang. Nah, lagu amu nalangi aja na sepi, ndak cerita ang ya. Dende ngono lo tumben kunde dengan sekarat kan ngono lo lelah ndak sebut ngono. Oh, padahal bagus dengan sini ndak. Nondan berarti ndak man faham dengan sini ndak ngono kunte. Mona bagus baru tersebut ya. Mona lagi aja sepi, dende sebut ya. Cukup EP pelungguh doang sini nau. Nah ini kurang lebih ini jadi insya Allah kah mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mundur jutna Allah Subhanahu wa taala taala ini berbentuk manusia siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkataan aneh hebat ini, lagu serem mendah ini. Ngumbe jangkun Allah Ta'ala ini mana? Berwujud manusia kata ngumbe kena. Oh, jawabnya sih para ulama apa kena? Ma fi balika wallahu bi khilafi dhalika kena? Allah Ta'ala ini ndek nama ra'angkun apa sih bayangan te? Apa bayangan kulunggu? Allah Ta'ala ndek nama ra'angmu meretimun dong, ndek marah apa? Ndek nama marah apa sih bayangin tendak? Bengumbe tangku na, aranya ndek ku haning surga, ndek ku tau angka ndek ku habedait masih artinya apa? Yang ponangano monara dengan ngatuanang wujud Allah singumbir wa Allah Ta'ala kata baginda Rasul kuf dia tekanggu ngatuanang ini dia tulak ngatuanang. Nah, kenapa baginda Rasul saja kan berdaitkan ca Allah Subhanahu wa taala fa Isra Mi'raj, tetapi dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab Isra Mi'raj itu pembahasan penuh ilangangna terus selesai turun baginda Rasul ilangangna ngumbeje angkuna papahna berdaitkan ca Allah taala diilangin lagu wahya berdait baginda Rasul. Dan tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan ngene yang kuna Allah darah. Kenapa? Enggak bisa, enggak boleh kita ditabu mun tabunya wata ditabu kan babade-bade angin. Nah, ala kulli hal mun tamili ngita kuasa Allah Subhanahu wa taala kah bata kita so ngumbi yang kuna si ciptaan sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Nah, era le akhirat kota gendait Allah Subhanahu wa taala. Piran le surga. Lagu wujud aja nah dia tahu ya. Nah dia tahu ya nek bonangane berbentuk manusia benda ku tahu. Nah, berbentuk kena dia tahu ya. Nah, jadi monoah sampai itu perkataan kuf. Diulak sampai itu perkataan tengana. Artinya lagu hebat itu kan. Mere nanaok dengan enda lagu ku ku tahu ya. Nah, jadi nah ngono kurang lebih. Nih. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmuhu atam wa ajal. Maka untuk menutupi menutup keadaan kita hari ini
dalam hal Al-Quran ini, ya, pertama kepala cepatnya itu yang kata 30 tahun 42 tahun, berarti 50. Yang kedua itu mungkinnya. Nah, yang ketiga ini hafalan ayat dan halamannya. Kita baru mulai 2 minggu ini, dan alhamdulillah dari 2 minggu ini makin jauh ke situ. Seperti tahu saat ini kita akan tes hari ini. Mantap. Yang belum kasih tahu ini, jadi mana yang paling tinggi hafalan ayatnya hari ini kita akan tes. Jadi dilata yang kita tahu paling tinggi yang sudah 1 juz terkena selama 2 minggu, tapi bisa dites 1 juz saja. Jadi soalnya bukan melakukan ayat, tapi bacakan surah Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian, atau Al-Baqarah ayat sekian dan sebutkan halaman berapa. Itu. Jadi kami panggil atas nama Ananda Muhammad Ridho Kasutainur. Jadi untuk yang 201 bulan ini, yang 202 Muhammad Wahidul Karim, tapi dia pulang sakit, 203 Ananda Aibu Ayu. Ya. Mari yang 201 tadi kami ter uji bahwa insya Allah metode kita ini akan kita kembangkan selalu. Nah, untuk Ananda, hari ini aku berikan dulu kita akan di kamu baru kalau tunggu ini di Quran ayatnya ini betul. Bacakan ayat 91 sampai 93. Terus. Benar. Masya Allah, hebat. Bacakan surah Al-Baqarah ayat 34 sampai 36. Wa'ayat kulla illa ra'ika tisjuru li'adamah.
Barakallahu fiik, masyaallah. Ke ibu-ibu. Sirat tahu ini ke? Oh, alamat berapa tadi? Oke, okay, masyaallah. Barakallahu fiik. Allahu akbar. Keren. Selamat. Jadi bisa saja yang tadi itu hafalan cepatnya baru 20 juz, 1:22, mukimnya 9 juz, ayatnya baru 1:30. Jadi mudah-mudahan keren. Tahun depan, insya Allah anak kita bukan hanya di soal melanjutkan ayat, tapi ayatnya juga diketahui dan alamannya. Insya Allah serta kita akan kembangkan beserta maknanya juga. Terinspirasi dari yang kurang yang dua Naja. Anak kita ini Naja, dia ada dia cacat fisik. Tapi kalau soal Al-Quran itu ayatnya, alamatnya, plus artinya dia ketahui. Sedangkan kita, anak-anak kita, termasuk kita juga, kita termasuk manusia yang normal. Kesehatan kita 100%. Mungkin kita perlu nurutnya 100% atau 30 juz, 10 ayat, alamat, terus akhir, mana-mana ayatnya. Karena tiang ini yang sebenarnya tidak perlu Quran, tidak akan apal ayatnya. Nah, lebih kerja di mana apal ayatnya, murid, kita harus kenapa. Jadi murid kan lebih mereka guru lagi. Nah, mudah-mudahan setelah nanti anak-anak kita ini yang bisa membawa kita masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkenalan program kita tahun ini, maka kita harapkan kepada para wali santri dan jadi walaupun kita ada tujuannya sedikit ketika libur, jadi kita ambil mudik, dukung itu. Ya, nah itu kedua, maka kita akan buru-buru. Ya, Rabbi faqina